Emang win 20 cm itu lebih tinggi. Ini bongkar nih kan? Hmm? Win 20 cm itu. Sing udah nih. Halo, selamat pagi. Balik lagi bersama aku di Kapratama. Di vlog di rumah aja kali ini aku ada kegiatan rencana mau renovasi kamar, tepatnya mau renovasi pintu aku dari yang pintu biasa ke pintu geser atau pintu sliding. Tapi pagi si tukangnya udah kesini, udah ngukur juga pintunya. Sekarang tukangnya lagi belanja, lagi ngambil alat juga. Sembari kita nunggu tukang datang, aku mau ngajak kalian lihat-lihat kamar aku. Oke, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Let's go. Oke, ini dia kamar aku seperti yang aku bilang tadi. Ini masih ada barang-barang si berantakan. Ini ada tinar, ada pipa, ada cat, ada kornis, ada batu bias. Pokoknya masih berantakan karena aku belum sempat beres-beres juga karena kamar aku belum ke 100% juga. Nah, seperti yang aku bilang, di sini ini bakal dipasang pintu gesernya, gantiin pintu flip yang biasa. Nanti tapi sebelum pintu geser dipasang, nanti kita mau pindahin ke pondokan dulu ke sebelah timur dan bongkar bagian bawah ini kurang lebih 80 cm dari tukangnya. Terus ini juga dipindahin ke sebelah timur kurang lebih 80 cm biar nanti ketika pintu dipasang waktu dibuka itu nggak mengganggu sepontak sama bagian bawahnya ini. Tapi tukangnya bilang sih pas ngukur tadi pagi walaupun gak dipindah juga gak apa-apa, cuman bakal ada selah di sini ketika pintu udah dipasang. Nah, ada selah yaitu kemungkinan 50-50 bisa kena sepontaknya, bisa gak. Nah, tapi tukangnya tadi lebih baik sih pindahin, nyari amannya aja. Nanti juga ketika sepontaknya itu maksudnya pintunya cukup terbuka lah, bilang nanti agar stop kontaknya ini nggak ketutup. Misalkan kita ada kegiatan di sini atau nggak kita lagi nyari listrik di sini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kamar aku. Di sini udah ada kasur, di sini juga udah ada tempat tidur, kemudian juga udah ada wifi di sini, udah ada wifi. Terus cuman TV-nya belum kesampaian, jadi belum sempat beli TV maksudnya. Terus untuk lampu juga di bagian sini belum isi lampu ya, sana ya. Belum isi lampu juga di atas. Beberapa belum isi, tapi ini udah isi satu buat penerangan. Terus di sini untuk pengerjaan jendela juga bisa dibilang belum selesai, masih beberapa belum dicat. Cuman yang udah dicat nih perlu dicat lagi sekali biar hasilnya maksimal. Mungkin itu aja kamar aku. Guys, ini udah datang semuanya perlengkapan untuk pintu slidingnya. Ini untuk rame dibongkar. Bongkar artinya? Sepanjang pintu. Sepanjang pintu. Ya. Oke. Okay. Panjang pintu berapa, Bi? 79, tinggi 2 meter. Tinggi 2 meter. Jadi itu harus posisi rata semua. Oke. Okay. Berarti kalau yang di sana itu di tempat juga, Bi? Ya, iya. Oh, berarti bisa. Bisa. Oke, ini pintu gesernya datang yang gue bilang tadi mau dipasang di sini. Ini sudah stop kontak, sudah kepasang juga. Sekarang kita nunggu tukangnya buat masang langsung di sini.
Jadi kita masang apa duluan mas, kira-kira mas? Masang ini bobok ini dulu. Oh bobok, ya. Yang bawah itu? Ya. Oke. Baru masang rel atau lepas top kontak dulu? Top kontaknya dulu? Hmm. Oke. Itu guys, jadi kita bakal ngelepas. Maksudnya ngebobok atau ngebongkaran di bawah dulu. Baru kemudian kita lepas top kontak, baru pasang rel di atas. Jadi pantengin terus. Bagian masang rel udah, terus dibawa juga udah, terus sekarang kita masih nempel di bagian pintu yang sama. Pintu gesernya udah kepasang semua komponennya. Kurang lebih seperti inilah penampakan pintu geserku. Baik pintu, relnya, dan ini juga udah kepasang semua. Baik dari kaca langsung dipasang, terus kunci juga langsung dipasang, kemudian tuasnya langsung dipasang juga tadi. Coba kita coba kuncikan dulu. Aman. Jadi apa lagi ya, kurang lebih seperti inilah penampakan pintu gesernya. Mungkin itu aja sih vlog di rumah aja kali ini. Dan jangan lupa, cuma ingetin buat kalian, jangan lupa di rumah aja. Dan jika ada keperluan yang mendadak dan gak terlalu penting-penting banget, jika kalian keluar, jangan lupa menggunakan masker dan tetap jaga jarak dengan orang lain.
mungkin itu yang bisa aku ingatkan buat kalian. Dan jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like, komen, and subscribe di bawah ini. Mungkin sekian dari aku. Thank you.